Jumat, seperti pas kemarin, kita kan ini Sabtu ya, kemarin sore, maka sudah longkan duduk, walaupun cuma 10 menit berdoa kepada Allah SWT, terutama pada saat menjelang terbenam matahari. Longin waktu, sudah sejam sebelum maghrib, duduk, angkat tangan ke langit, menghadap kiblat, tulus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Bapak Ibu digoda oleh syaitan mengatakan, kan sekarang badan saya sehat, keluarga saya juga semuanya baik-baik saja, pekerjaan saya baik-baik saja, berarti apa yang saya mau doa? Berdoa sama Allah. Ingat, saya pernah ulangi dan saya sering ulangi itu. Berulang saya ulangi ini. Kalau dalam bab doa lebih afdal dan lebih besar pahalanya, lebih Allah cintai, seseorang itu memohon kepada Allah agar nikmat Allah dipertahankan daripada musibah datang baru dia mohon dikeluarkan dari musibah itu. Jadi kita lagi sehat, lalu kita mengatakan, ya Allah, pertahankan kesehatan saya ini, ya, pertahankan kebahagiaan rumah tangga ini, ya, pertahankan keuntungan perusahaan ini. Itu lebih afdal daripada nanti sudah sakit baru minta disembuhkan. Memang baik kita minta disembuhkan, tapi sebelum itu mempertahankan nikmat lebih didahulukan daripada minta jalan keluar dari permasalahan. Oleh karena itu, justru dalam keadaan kita lagi puncak-puncaknya nikmat, di situ kita harus berdoa. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kenalilah Tuhanmu pada saat kau sedang lapang, maka dia akan mengenalimu pada saat kau sedang susah.